Dukungan elemen masyarakat bagi kandidat Cagub Cawagub Jawa Barat terus mengalir. Hal ini membuat para kandidat optimis meraih suara terbanyak di Pilkada Serentak 27 Juni 2018 mendatang. Cagub Jabar nomor urut 4, Deddy Mizwar optimis mampu meraih suara di atas 50% di Pilkada Jabar. Keyakinannya ini semakin bertambah usai mendapat dukungan warga di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Saat belusukan di Pasar Manis, Ciamis, pemeran Naga Bonar ini disambut antusias oleh warga. Antusias ini membuat dirinya yakin akan dengan mudah menduduki kursi Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023. Dan kelihatannya kemenangan tinggal menunggu hari. Kalau tidak ada perubahan yang tidak terduga. Sebab kita ini sekarang sebanyak-banyaknya melakukan silaturahim berbagai kalangan. Tak mau kalah, saat mengunjungi Desa Wadas, Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Cagub Jabar nomor urut 1, Ridwan Kamil, juga mengaku optimis mampu meraih kemenangan di Pilkada Jabar. Insya Allah, di hari pertama Ramadan sampai hari pencoblosan, tren naik ini kita akan percepat, mudah-mudahan bisa mendekati 50%. Seiring makin dekatnya hari pencoblosan, kandidat paslon Jawa Barat terus memaksimalkan mesin partainya untuk meraih dukungan, sehingga mampu mendulang suara terbanyak untuk menjadi Gubernur Jabar periode 2018-2023 mendatang. Di MyNews melaporkan.